Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan channel Service All Smartphone. Pada kesempatan siang hari ini saya mendapatkan kasus Xiaomi Redmi 5A yang kasusnya yaitu headset mode seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi tidak bisa mendengarkan musik atau tidak keluar suara karena keluar mode headset di atasnya tanpa colok jack headset kalau nggak salah. Ini kasusnya gara-gara mendengarkan musik menggunakan jack salon langsung seperti ini. Biasanya seperti ini kasusnya karena IC powernya bermasalah, jadi harus diganti. Tapi tadi setelah saya cek ternyata ada yang short. Coba kita eksekusi dulu. Yang short yaitu di dioda di bagian sini. Ntar kita saya dekatkan dulu biar agak jelas. Nah, ini dioda ini. Ini yang saya tandai pinset. Jadi kita cabut dulu. Nah, kalau jadi ya berarti alhamdulillah masih rezeki tanpa ganti IC power. Oke, langsung aja. Kita eksekusi. Kita beri isolasi anti panas agar komponen lainnya itu tidak meleleh ketika di hot gun. Biasanya tanpa hot gun langsung dicungkil aja bisa. Kita coba aja dulu. Nanti kalau nggak jadi berarti kita pasang lagi dan kita ganti IC powernya. Ini sudah saya lepas, kecil sekali. Seperti ini mungkin tidak kelihatan karena terlalu kecil. Nah, seperti ini sudah saya lepas. Kita diamkan sejenak. Coba kita hidupkan HP-nya.
kita tunggu sejenak karena masih panas, jadi kita diamkan dulu. Oke, coba kita langsung hidupkan. Kayaknya sudah dingin. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini, dan ternyata hasilnya pun seperti awal, berarti itu di permasalahan di IC power, karena yang saya cek cuma shotnya di bagian tadi itu. Lanjut, kita ganti IC power. Jadi untuk teman-teman, nggak ada salahnya dicoba yang step awal tadi, karena biasanya di bagian dioda itu bermasalah. Jadi langsung diangkat dulu, kalau nggak bisa ya berarti harus kita ganti IC powernya. Ini saya pause sebentar biar nggak kelamaan. Lanjut kita bongkar. Ini kan posisi masih hidup. Masih ada gambar headset, kita bongkar. Kita angkat IC powernya dan kita ganti. Tadi saya pause sejenak karena IC powernya punya saya cetak dulu, karena kalau setiap saya beli IC itu saya lakukan cetak ulang. Kalau langsung tuh sangat keras timahnya.
Iya si pohon sudah saya angkat. Lanjut kita ganti IC power yang baru ini. Ini sudah diganti seperti ini. Kita tunggu beberapa saat karena posisinya mesinnya masih panas.
Coba kita hidupkan. Alhamdulillah, apinya hidup. Coba kita tunggu hasilnya. Alhamdulillah done seperti itu. Mode headsetnya hilang. Coba kita cek suara speakernya apakah normal atau enggak. Tunggu sejenak. Ah, saya lupa. Karena di bagian speaker tadi sempat dilepas, itu diakibatkan karena kena air. Coba gituin, dari headsetnya hilang, nanti akan saya buat speakernya saya ganti dulu, karena sudah bongkaran dari temen, dia ganti, entah ada masalah kena air HP-nya. Yang penting intinya kasusnya down seperti ini. Jadi cukup sekian tutorial dari saya. Saran saya sebelum mengganti IC power, usahakan diangkat dulu diode yang pertama step awal tadi itu. Biasanya di situ. Oke, kurang lebih saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.